Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma hadana wa ala ma aulana وعلى ما من به علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات في كل زمان وفي كل مكان وفي جميع العوالم كلها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله وطاعته وطاعة رسوله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واتباع سنته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. Para jamaah yang sangat dicintai dan segenap umat Islam dimanapun berada, rahimakumullah wa hafizakum wa ra'akum wa baraka lakum wa li ahli buyutikum wa liman hawalaikum wali muhibbikum. Para jamaah sekalian dan segenap umat Islam yang al-fakir cintai, yang al-fakir muliakan, dimanapun berada, alhamdulillah di sore hari ini dalam rutinitas pengajian setiap hari Selasa sore dan Jumat sore di Majelis Ta'lim wa Da'wah Pengaduan Hubul Sumedang, kita berkumpul dan al-fakir di hari Selasa ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah bisa bermuwajahah kembali dengan para jamaah. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada al-fakir dan kepada kita semua. Semoga Allah selalu memberikan hidayahnya dan kekuatannya dalam mengikuti hidayahnya, jasmani dan ruhani kita selama-lamanya,
dan semoga Allah menyempurnakan hidayahnya kepada kita semua sampai kita menghadapnya dalam kesempurnaan hidayah daripadanya. Di sore hari ini Abuya tidak akan terlalu panjang, namun akan menyampaikan sedikit nasihat-nasihat khususnya bagi diri Abuya pribadi dan juga keluarga dan juga para murid dan para jamaah, para pecinta dan siapapun saudara-saudara umat Islam yang hendak mengambil nasihat, jika benar, jika sahih nasihat tersebut dari Allah, juga dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana kita semuanya umat Islam di muka bumi ini terus bertambah jumlahnya. Wabil khusus di Indonesia. Bahwa Indonesia adalah negara yang umat Islamnya mayoritas. Kita bersyukur kepada Allah dengan banyaknya jumlah orang-orang yang beriman, banyaknya jumlah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, yang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai para kekasih Allah, yang mencintai semua syiar-syiar Allah, yang mencintai kebenaran dan petunjuk yang datang dari Allah, yang mencintai ajaran Allah dan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana ajaran baginda Nabi pada hakikatnya adalah ajaran Allah. Karena antara Allah dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ajarannya tidak ada dua versi. Tidak ada dua versi. Tidak ada versi Allah, versi Rasul, tidak ada. Apa yang diajarkan dan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah hakikat ajaran Allah. Jadi kalau kita ingin tahu ajaran Allah yang sesungguhnya, kita tinggal mengetahui dengan sejelas-jelasnya kepada kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana keilmuan-keilmuan yang diajarkan oleh beliau, bagaimana akhlak-akhlak beliau, bagaimana perbuatan-perbuatan beliau sehari-hari, bagaimana gerak-gerik beliau, bagaimana wirid-wirid beliau. Kita harus mengetahuinya jika ingin mengenal hakikat makna-makna wahyu Allah. Semua manusia tidak akan bisa mengetahui
kebenaran yang datang dari Allah hanya melalui Al-Quran saja. Tidak akan mampu. Tidak akan mampu mewujudkan dalam kehidupannya ajaran Al-Quran tersebut. Logikanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hidayah kepada manusia dan bangsa jin di muka bumi ini secara langsung semua diberi wahyu oleh Allah. Tidak. Atau hanya melalui suhuf, melalui tulisan, tidak. Tapi semua manusia di setiap masa, bangsa jin di setiap masa, dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai masa kerasulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus utusan-utusan. Ingat. Dari bangsa manusia, Allah memilihnya, yang dijadikan utusan olehnya, yang mana ini merupakan bukti, dalil yang nyata, bahwa semua manusia dan bangsa jin tidak akan mampu mengenal apalagi mempraktekkan ajaran Allah hanya melalui wahyu Allah semata, tanpa ada sosok figur yang sejenis dengan manusia, yaitu jenis manusia. Yang bisa diambil contoh, dijadikan uswah dan qudwah, yang bisa ditiru karena satu jenis. Kalau utusan-utusan Allah dari jenis malaikat tidak akan klop. Maka disinilah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus utusan itu dari yang sejenis, dari manusia, dari jenis manusia. Maka kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau mengutus satu utusan dari malaikat, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan wujudkan dengan wujud manusia. Karena tidak akan klop, bagaimana manusia bisa mengambil suri toladan dari yang tidak sejenis. Bagaimana mungkin manusia bisa menirunya? Tidak akan bisa. Nah, ini dalil yang jelas bahwa kita semua manusia tidak akan mampu kita mengenal ajaran Allah dan mempraktekkan ajaran Allah dalam kehidupan hanya melalui wahyu Allah semata. Sini perlunya ada figur insan, manusia. Maka Allah mengutuslah dari sebagian manusia sebagai utusan-utusannya yang dikasih wahyu oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahda, dikasih ajaran oleh Allah yang sempurna dan didandani oleh Allah dengan semua akhlak yang terpuji dan disucikan oleh Allah dari segenap akhlak dan sifat yang tercela. Masya Allah. Dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan-kesalahan, dari melakukan dosa, dari melakukan pelanggaran. Allah sendiri yang langsung menjaganya. Dan Allah kasih kecerdasan yang luar biasa untuk mendirikan hujah-hujah yang akurat, sehingga
Semua manusia ketika menghadapi utusan Allah dengan akal yang sehat, akalnya tentu akan menerima. Akalnya tentu akan menerima. Karena utusan-utusan Allah mengajarkan ajaran Allah ini dengan hujah-hujah yang kuat. Baik hujah-hujah yang naqliyah, yakni wahyu Allah itu sendiri, maupun hujah-hujah yang aqliyah, yaitu hujah-hujah yang lahir dari pemikiran akal yang cemerlang. Ditambah lagi dengan hujah apa? Hujah mu'jizat. Mu'jizat ini hujah. Subhanallah. Semua para utusan seperti itu. Baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah dalam episode terakhir dan di muka bumi ini. Ya, ini episode terakhir yang dimaksud bahwa manusia dan bangsa jin yang ada dari mulai masa kerasulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah episode terakhir sampai hari kiamat. Sekian ratus episode dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Episode apa? Episode tabligh. Penyampaian ajaran Allah. Episode ta'lim. Mengajarkan keilmuan kepada manusia dan bangsa jin yang hak. Episode dakwah, mengajak manusia dan bangsa jin untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah, untuk meraih ridha Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah, keberkahan dari Allah, petunjuk Allah, pertolongan Allah, anugerah-anugerah dari Allah dan pengkabulan doa dari Allah. Dan juga baginda Rasulullah SAW mengajak manusia dan bangsa jin untuk supaya semuanya bisa bergaul dengan Allah dengan akhlak yang terpuji. Dan supaya semua manusia bisa bergaul dengan sesama manusia dan bergaul dengan sesama ciptaan Allah yang lain. Dengan akhlak yang terpuji. Dengan akhlak yang mulia. Dan supaya manusia bisa berbuat kebaikan. Dan bisa menjaga dari warna-warni kezoliman, kejahatan, ketidakadilan, perampasan-perampasan, penjajahan-penjajahan, kejelekan-kejelekan, hatta kejelekan hati, seperti suudzon, seperti hasud, dengki dan sebagainya kepada sesama. Nah, ini ajakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini episode terakhir. Dan episode tarbiyah. Tarbiyah dan ta'lim berbeda. Tarbiyah dan tabligh berbeda. Nah, tarbiyah adalah penerapan praktek secara amaliyah
menerapkan ajaran keilmuan yang agung tersebut diterapkan dalam setiap diri manusia. Sehingga ajaran Allah ini menjadi keyakinan yang mengakar. Ajaran Allah ini menjadi sifat dan akhlak yang bersemayam pada jiwa manusia. Ajaran Allah ini menjadi niat-niat yang agung, yang suci. Ajaran Allah ini menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Ajaran Allah ini menjadi ucapan-ucapan yang baik, yang mulia. Masya Allah. Ini perlu tarbiyah digembleng langsung oleh sang maha guru tertinggi di muka bumi ini dan di alam semesta. Enggak ada maha guru tertinggi di alam semesta terkecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini episode beliau yang terakhir adalah episode tazkiyah. Episode mensucikan jiwa. Masya Allah. Dari segala kotoran-kotorannya, dari segala najis-najisnya. Masya Allah. Lahirlah dalam tarbiyah beliau, dalam ta'lim, tabligh, dakwah, tazkiyah beliau sallallahu alaihi wasallam, lahir ratusan ribu manusia dari mulai ahlul baitnya sampai para sahabatnya, baik itu orang Mekah, Madinah atau orang Saudi Arabia, ya, kalau saat itu Hijaz, atau juga orang-orang yang datang dari berbagai negara Arab dan juga orang-orang yang datang dari luar Arab. Masya Allah. Mereka menjadi manusia-manusia terpuji, manusia-manusia yang penuh dadanya dengan pengetahuan yang suci. Mereka menjadi manusia-manusia yang perbuatannya semuanya saleh, ucapannya semuanya baik, niatnya semuanya suci dan agung, gerak-geriknya mulia. Subhanallah. Merekalah para sahabat dan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapisan pertama yang mendapatkan didikan langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah manusia-manusia yang paling agung. Masya Allah. Merekalah uswah dan qudwah setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu ahlul bait Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in menerapkan apa yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia-manusia yang tidak pernah bertemu dan tidak pernah mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka mendapatkan didikan dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah yang disebut para tabi'in. Jumlahnya jauh lebih banyak. Subhanallah. Para tabi'in juga bangkit menerapkan didikan yang telah diterapkan oleh para sahabat Nabi. Masya Allah. Para tabi'in ini manusia-manusia sempurna, manusia-manusia suci, manusia-manusia yang penuh dadanya dengan ilmu, manusia-manusia yang berakhlak mulia. Masya Allah.
Ini karena ini cetakan, ya, Masya Allah, para sahabat. Lalu para tabi'in mencetak lagi murid-muridnya. Lahirlah para tabi'in. Makanya saking Masya Allah betul-betulnya para sahabat di dalam menjalankan apa yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di dalam menerapkan ajaran apa yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, apa yang ditarbiyahkan oleh Rasulullah SAW kepada dirinya, Masya Allah. Dan juga para tabi'in begitu, sehingga tiga periode, periode sahabat, tabi'in, tabi'i, tabi'in ini menjadi periode manusia-manusia yang menjadi rujukan. Masya Allah. Manusia-manusia yang mendapatkan kedudukan istimewa dari Allah. Yang paling istimewa. Bahwa sejarah keistimewaan, kemuliaan, keunggulan di dalam ilmu pengetahuan, dalam akhlak, dalam amal, dalam Masya Allah, kan? Tarbiyah, Masya Allah, di dalam hatta dalam dakwah, yang terbaik adalah masa periode para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in dan para tabi'in tabi'in. Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhuma ada di periode tabi'in. Ya. Al-Imam Hasan Basri ada di sana radhiyallahu anhu. Lalu Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali radhiyallahu anhuma ada di periode tabi'in tabi'in, termasuk Al-Imam Ishaq bin Rahawi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Masya Allah. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sudah menyatakan, Rasulullah SAW berbicara ini wahyu, bukan dari hawa nafsunya. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah menyatakan khairul qurun qarni. Masya Allah. Sebaik-baiknya kurun adalah kurunku. Lalu Rasulullah SAW menyatakan thummal ladzina yalunahum, lalu kurun yang menyanding kepada kurunku. Thummal ladzina yalunahum, lalu kurun yang menyanding kepada kurun yang menyanding kepada kurunku. Masya Allah. Ada tiga kurun. Ya. Kurunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Lalu kurunnya para tabi'in. Lalu kurunnya para tabi'in tabi'in. Ini kurun ini ya, sudah dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking Masya Allah. Bukan hanya saking dekatnya dengan masa kenabian. Bukan. Bukan. Itu juga sebagai poin tambahan. Tapi karena kesungguhannya para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in di dalam menjalankan tugas-tugas suci dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sehingga kegigihannya mereka dalam ta'lim, mengajar, mendidik, dakwah, dan tabligh, amar ma'ruf, nahi munkar, dalam memberikan nasihat, dalam mentarbiyah umat, mentazkiyah umat. Nah, sehingga lahirlah khairul qurun, sebaik-baiknya qurun. Masya Allah. Fahami oleh kita semuanya. Allah, 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 Allah. Nah, lalu umat Islam semakin banyak.
Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Para ulama dari masa itu sampai masa para wali songo, masya Allah, ya, sampai masa para wali songo, berjuang. Memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh leluhurnya yang mulia, oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini mendidik umat dengan keilmuan yang agung, mentarbiah umat, kan, dengan akhlak yang mulia, dengan amal soleh, kalimat thayyibah, masya Allah. Maka lahirlah di muka bumi banyak para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, termasuk di Indonesia. Dengan masuknya para wali songo, banyak yang memeluk Islam, banyak yang menjadi para wali-wali Allah. Pribumi, dan orang pribumi ini banyak yang menjadi wali-wali Allah. Banyak yang menjadi ulama, ulama-ulama Allah, manusia-manusia sempurna, masya Allah. Maka lahirlah di Indonesia ini masa kewalian, masa keulamaan, masya Allah, yang sangat luar biasa. Masa keimanan, keislaman dari Sabang sampai Merauke ini berkat hakikatnya karunia Allah bagi bangsa Indonesia ini. Wasilahnya adalah kegigihannya para ulama-ulama Allah, para wali-wali Allah di dalam menjalankan tugas-tugas mulianya, tugas-tugas sucinya. Insyaallah ini harus dikasih tanda, ya, karena Islam tidak menyebar luas begitu saja, tidak, apalagi belum ada media sosial. Iman, Islam, hidayah ini menyebar luas karena ada yang menyebarkan. Manusia-manusia menjadi ulama saat itu karena ada yang mendidik keulamaan. Manusia-manusia menjadi wali karena ada yang mendidik kewalian. Sampai lahirlah manusia-manusia yang ma'rifat kepada Allah, yang mustajab doanya. Ini karena kegigihan di dalam ta'lim, tabligh, dakwah, dalam tarbiyah, dalam tazkiyah. Subhanallah. Sampai masa kakek-kakek kita, masih banyak ulama-ulama besar. Sehingga Indonesia menjadi negeri yang terbanyak pesantrennya, terbanyak masjidnya, subhanallah. Kita harus bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah. Nah, lalu kalau kita lihat sejarah, wafatlah para ulama-ulama Allah, para aulia-aulia Allah yang nampak. Kalau yang tidak nampak masih banyak. Wafatlah. Setelah itu lahirlah periode, masya Allah, dan periode yang mulai berbeda dengan manhaj leluhurnya, dengan jalan hidup leluhurnya, dengan thariqah leluhurnya. Pahami, akhirlah, ya. Akhirnya periode selanjutnya tidak bisa sampai kepada puncaknya ajaran leluhurnya, tidak bisa sampai kepada martabat wilayah kewalian, ma'rifat kepada Allah, mustajab doa, enggak bisa. Sehingga mulai hilanglah, kan,
keistimewaan ajaran Islam hilang. Karena keistimewaan ajaran Islam itu nampak sebetulnya. Termasuk apa? Karomah. Termasuk apa? Mustajab doa. Kan? Ini bukti hebatnya ajaran Islam. Makanya dulu raja-raja pesantren, putra-putra raja juga dipesantrenkan. Bahkan ajaran Islam masuk ke kerajaan-kerajaan. Kenapa? Karena tahu hebatnya ajaran Islam itu nampak. Kesuciannya, kebenarannya, keadilannya, keterpujiannya, manfaatnya, begitu nampak. Manusia yang tidak akur jadi pada akur. Manusia yang tadinya berperang jadi berhenti. Jadi saling menyayangi, saling mencintai. Kan? Banyaknya kemiskinan di mana-mana selesai dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena ajaran Islam ada ajaran harus membantu kepada sesama yang tidak mampu. Harus memberi makan kepada fakir miskin. Ya kan? Di samping dari zakat fitrah, dari zakat dagang, zakat mal. Ya kan? Kalau zakat fitrah waktunya kan sama, tapi kalau zakat dagang kan waktunya tidak sama. Dan disiplin umat Islam ini, siapa yang punya kewajiban gitu kan, zakat, kapan saja dia keluarkan. Lihat orang-orang miskin di sekitarnya yang lebih dekat, dari mulai keluarganya, tetangganya, mulai terselesaikan. Ya, pengentasan kemiskinan dengan zakat. Lalu pengentasan kemiskinan dengan sedekah-sedekah yang sunnah, dengan infak-infak, dengan hadiah-hadiah. Subhanallah. Ini ajaran yang menjadi solusi bagi suatu negara. Yang menjadi solusi sehingga tidak ada yang kelaparan. Kenapa? Karena yang punyanya membantu orang-orang yang tidak mampu dengan insaf. Tidak diperintah oleh Pak RT, tidak oleh Pak RW, tidak oleh raja, lah tidak. Semua muslim merasa diperintah oleh Allah Rabbul Alamin. Dan semua muslim hanya mencari ridho Allah, tidak ingin dipuji, tidak ingin dibalas lagi. Masya Allah. La nuridu minkum jaza'an wala syukur, hatta jazakumullah ahsanal jaza juga tidak dibutuhkan. Pendidikan yang ikhlas oleh para raja itu ditelaah ajaran Islam ini. Ternyata ini ajaran baru yang datang dengan ke Indonesia ini, yang inilah yang bisa menjadi solusi bagi segala permasalahan di negeri ini. Jelas bahwa ajaran Islam adalah solusi. Nah, namun ketika para ulama-ulama, para aulia-aulia banyak yang wafat, murabbi-murabbi banyak yang wafat, sementara umat Islam semakin banyak jumlahnya. Nah, di sini umat Islam banyak yang tidak mendapatkan tarbiyah. Banyak yang tidak mendapatkan taklim. Dari sisi keilmuannya saja banyak yang tidak dapat. Ada yang dapat sisi keilmuan melalui internet, melalui buku-buku, tapi tidak mendapatkan tarbiyah. Sehingga tidak bisa menerapkan dalam hidupnya bagaimana akhlak yang terpuji itu. Hanya tahu dalam keterangan. Saya baca di internet tentang akhlakul karimah, akhlak Nabi. Saya tahu, tapi prakteknya dalam diri saya bagaimana? Nggak bisa. Harus ada murabbi, harus ada yang mentarbiyah, menggembleng akhlak. Nah, ini kekurangan murabbi. Ya, kekurangan mursyid. Dan akhirnya muncul mursyid-mursyid yang sesungguhnya dari sisi keilmuan saja tidak pantas menjadi mursyid, apalagi dari sisi murabbi. Karena mursyid itu yang kamil, yang sempurna dari sisi keilmuan dan dari sisi amaliyahnya dan al-akhlaknya, al-akhlakul karimah. Mursyid itu adalah al-arif billah, yang ma'rifat kepada Allah, al-wasil, yang sampai kepada Allah Jalla Jalal wahda. Zaman sekarang kita mursyid
yang memberi talqin zikir, gitu kan? Akhirnya adalah tingkatan yang sebetulnya masih jauh daripada maqam kemursyidan, maqam kemurabbian. Inilah. Akhirnya tidak mungkin yang tidak sempurna melahirkan yang sempurna. Karena kalau mau melahirkan periode umat yang sempurna, harus mursyid-mursyid, murabbi-murabbi yang sempurna. Fahami oleh kita semua. Hayati. Nah, lahirlah permasalahan-permasalahan khususnya di Indonesia ini. Ya kan? Lahirnya permasalahan dari mana? Justru dari kurangnya keilmuan. Ya ini dari kebodohan. Lahirnya permasalahan dari mana? Ilmunya sudah penuh, tapi dari kecacatan di dalam akhlak. Ilmunya sudah penuh, dan bisa saja lewat buku dan sebagainya membahas hebat, tapi ketika cacat akhlaknya ini akan jadi masalah di keluarganya, di masyarakatnya, di negerinya. Ini kan jadi masalah, kan? Ini kalau membimbing umat tidak akan bisa sempurna umat ini, nggak akan bisa, karena umat itu dididik tidak bisa hanya melalui ceramah saja. Umat itu harus melihat, mendapatkan tarbiyah langsung dari sang guru. Dan fahami oleh kita semuanya. Nah, maka tidak heran di masa kita lahir lagi permusuhan-permusuhan. Mulai hilang dari dada sesama muslim rasa sayang kepada sesamanya, rasa cinta kepada sesamanya. Mulai hilang dari dada manusia rasa sayang, ingat, kepada sesama ciptaan Allah. Dan mulai hilang. Mulai tumbuh dalam hatinya apa? Su'udzon, buruk sangka. Kerjaannya siang malam apa? Selalu menelaah kekurangan yang lain. Kekurangan yang lain, dosa-dosa yang lain, kesalahan yang lain, selalu kerjaannya begitu. Akhirnya punya HP bagus, HP-nya digunakan untuk menghabiskan umurnya dipakai apa? Ingin menelaah kekurangan yang lain. Ya kan? Nonton kekurangan yang lain. Ya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semakin kotor jiwanya. Semakin kotor hatinya. Semakin kotor. Bukan semakin bagus. Tidak akan selesai permasalahan ini dengan cara seperti itu. Enggak akan selesai. Selesainya itu harus dengan pendidikan tarbiyah, kan? Dari seorang murabbi mursyid, pertama-tama mengenal Allah. Mengenal Allah. Dengan sebenar-benarnya mengenal Allah. Berhubungan dengan Allah dengan akhlak yang mulia. Mengenal ajaran Allah dengan luas. Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat Nabi, bagaimana ahlul bait Nabi, bagaimana para tabi'in, 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 bagaimana sampai salaf-salaf saleh, leluhur-leluhurnya, mata rantai keilmuan tersebut. Yang akan dijadikan uswah dan qudwah, suri toladan. Figur, ini figur kami. Figur kami bukan si A dan si B, figur kami, guru-guru kami, leluhur-leluhur kami yang mulia. Figur-figur kami, kan? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah figur-figur kami. Para anbiya mursalin alaihimus salatu wasallam, figur-figur kami. Lalu, kan? Dengan apa? Membangun al-akhlaqul karimah dalam berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan sesama makhluk Allah. Selalu berbuat baik kepada mereka. Dan menutup keingintahuan, ingat, kepada kekurangan yang lain. Diam dari menceritakan kekurangan yang lain. Insyaallah. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Ini dengan cara seperti itu. Baru bisa kembali baik.
dengan politik tidak akan baik. Kita ingin membangun suatu bangsa agar satu bangsa ini menjadi baik dalam segala hal. Bangun politiknya tidak akan baik. Gak bisa. Dengan politik gak bisa. Dengan orang-orang cerdas tidak bisa. Harus dengan orang-orang yang hatinya penuh dengan hidayah. Makanya sering Abuya jelaskan kepada para jamaah dan umat Islam, jika kita ingin membangun kemaslahatan dunia, agama dan akhirat di suatu bangsa, membangun kesejahteraan, membangun keamanan, kedamaian dan sebagainya yang dicita-citakan oleh semua manusia, maka pertama-tama semua para ulama-ulama Allah harus bergerak semuanya mendidik umat siang dan malam, mentarbiyah umat, memberikan nasihat kepada umat agar umat ini betul-betul mengenal Allah, mengenal ajaran Allah, mengenal Rasulullah SAW. Ditarbiyah oleh para ulama, gerak para ulama ini, dan sehingga diharapkan nanti akan lahir apa? Kalau umat sudah dididik, nanti akan sejuk umat ini. Umat ini nanti akan saling mencintai satu sama lainnya, saling menyayangi satu sama lainnya, saling mendukung, menghormati satu sama lainnya. Masya Allah, saling bantu satu sama lainnya. Akan akur, akan lenyap permusuhan-permusuhan dengan tarbiyah para ulama-ulama yang soleh yang seperti ini. Ya? Karena tidak ada umat yang diajak untuk memusuhi kepada sesamanya. Untuk buruk sangka saja tidak ada. Subhanallah. Lalu nanti diharapkan lagi. Nanti diharapkan lagi datanglah periode pemerintahan yang semuanya dari mulai Pak RT sampai Bapak Presiden sampai anggota DPR, MPR. Semuanya orang-orang yang dadanya penuh dengan hidayah. Ini semua harus dimulai dari para ulama. Tidak bisa dengan demo. Tidak bisa dengan demo. Apalagi kalau ngajak umat ini supaya jelek kepada pemerintah, supaya jelek kepada polisi, kepada TNI, supaya jelek kepada ulama yang tidak mau ikut bersamanya. Tidak bisa. Manusia ini punya pemikiran yang boleh berbeda. Ingat. Fahami oleh kita semuanya. Jangan kita menganggap kepada yang lain yang tidak akur dengan kita, mereka tidak berjuang di jalan Allah. Oh, innalillah. Yang disebut berjuang di jalan Allah itu luas buktinya, wujudnya. Berjuang di jalan Allah yang paling terbaik kalau ingin tahu adalah berjuang membangun iman. Iman kita, iman keluarga, iman tetangga, iman itu kan. Ini perjuangan yang paling baik. Membangun keilmuan umat. Membangun al-akhlakul karimah di diri umat. Ini perjuangan terbaik. Ingat, ini perjuangan terbaik. Berjuang di jalan Allah, inilah yang terbaik. Bagaimana manusia yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah? Bagaimana manusia yang tadinya bodoh kepada aturan Allah jadi mengenal aturan Allah? Bagaimana manusia yang tadinya sifatnya, akhlaknya, tabiatnya bejat menjadi mulia terpuji? Bagaimana manusia yang perbuatannya selalu zalim kepada sesama menjadi baik, manfaat bagi yang lain, berbuat kebaikan kepada yang lain? Masya Allah, yang tadinya ucapannya buruk, busuk, menjadi baik ucapannya. Inilah perjuangan yang diperjuangkan oleh para rasul. Fahami? Faham tidak? Bahwa setiap muslim boleh jadi semuanya pejuang. Dia sedang memperjuangkan iman keluarganya, iman istrinya, iman Islam anaknya dan sebagainya.
Jangan dianggap oleh kita orang yang tidak ikut berjuang dengan kita, mereka tidak berjuang di jalan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fahami oleh kita semua. Faham? Maka di zaman yang penuh hiruk pikuk seperti ini, Al-Fakir mengajak kepada semua jamaah dan umat Islam, kembalilah kepada Allah. Benahi diri sendiri kita. Benahi, sempurnakan iman kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Rasulullah. Perbaiki hubungan kita dengan semua muslimin muslimat. Perbaiki hubungan kita dengan semua makhluk Allah, walaupun itu non muslim, walaupun itu binatang sekalipun. Perbaiki hubungan dan jangan sekali-kali ingin tahu kekurangan yang lain. Jangan rajin melihat perdebatan antara dua kubu atau tiga kubu dan sebagainya. Jangan, habis umur kita, habis. Kita dihadapkan kepada liang lahat sebentar lagi. Kita dihadapkan kepada alam kubur sebentar lagi. Jangan dihabiskan, jangan disia-siakan umur kita. Fahami, ini nasihat bagi Al-Fakir, keluarga, dan bagi semuanya, jamaah dan umat Islam semuanya. Jangan buruk sangka kepada siapapun, diam. Ya, diam. Ini kita mendengar ini dengan ini lagi bersatu dan kita jangan ikut di dalamnya. Tapi kita harus berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Agar Allah memberikan pertolongan taufiknya kepada semuanya. Agar Allah mewujudkan kedamaian, ketentraman di Indonesia ini dan juga di muka bumi ini. Agar Allah terus menghujankan rahmat dan keberkahan. Berdoa saja, berdoa. Ingat, jangan ikut. Kenapa? Karena kita tidak bisa, kan? Tidak akan mampu masuk kepada ranah politik, tidak akan mampu. Ingat, kita masuk kepada ranah politik tidak akan mampu. Fahami oleh kita semuanya. Sementara kitanya masih blong, kosong, molongpong. Kitanya masih belum kenal Allah yang benar. Belum kenal agama Islam kita yang benar, kita sebagai muslim. Ingat, kita dihadapkan ke alam kubur. Faham? Jangan buruk kepada siapapun, jangan jelek kepada siapapun. Jangan punya musuh. Jangan ikut menjelekan. Jangan karena ada WA atau karena ada pemikiran salah seorang lalu kita tergilas dengan pemikiran tersebut. Ya boleh, ya boleh. Akhirnya kita menjadi manusia yang buruk. Padahal sudah buruk kita juga. Akhirnya tambah buruk. Semoga kalimat ini manfaat. Bagi Al-Fakir, bagi jamaah Al-Fakir, khususnya keluarga, dan bagi siapapun yang ingin mengambil manfaat dari kalimat ini, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.